Di sini terdapat berbagai macam bangunan lokal dan impor. Selain itu, juga ada bangunan khas Eropa yang dicat warna-warni, sehingga terlihat sangat indah dan cocok banget buat teman-teman yang suka berfoto. Waktu yang paling tepat untuk berkunjung tentu saja pada pagi hari ya teman-teman. Selain itu, ada baiknya untuk datang saat sinar matahari tidak terik. Wahananya bisa dicek di deskripsi ya teman-teman. Dan anak-anak bisa main sepuasnya loh. Thank you.
wisata ini terdapat setidaknya 700 jenis bunga. Pengunjung pun bisa mengenal jenis-jenis bunga yang ada di tempat wisata ini. Sini dulu ya teman-teman, nantikan video Nafisa selanjutnya.